Mobil ambulan rumah sakit Kabupaten Bondowoso menabrak pengendara motor hingga tewas. Warga di Kabupaten Jember menanam ribuan rumput vertifer untuk mencegah longsor di perbukitan. Daun tebu kering diekspor ke Jepang sebagai bahan baku mulsa atau pelindung akar tanaman. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Imron Fahim. Inilah Kompas Jember. Selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya.